selanjutnya prosesi wisuda kepada Ayahanda tercinta Tuan Guru Haji Musleh Khalil SIPMH dan Insinyur Hajjah Ruqyah Rahmayu beserta Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Ustaz Mujtahid SPD dipersilahkan untuk menaiki panggung. Prosesi pertama wisuda terbaik Pondok Pesantren Modern Al-Muwahhidin Lalede diraih oleh nama Julianti binti Haji Saimin, lahir di Lalede tanggal 9 Juli 2005, berasal dari Dusun Lalede, Desa Lalede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 7 juz, telah diuji 5 juz predikat mumtad dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai mumtad. Gak bisa ke depan, no? Sanu, gak bisa, Pak Mudir. Iya. Dia udah mundur, saya kan sudah di depan. Iya. Mudir gak lihat masalahnya. Ini kan ini. Acara selanjutnya prosesi wisuda putra. Nama Abdul Aziz bin Ahyar Talib, lahir di Mataram pada tanggal 25 Januari 2005, berasal dari lingkungan Karangkawa, Kelurahan Munjak Barat, Kecamatan Selabaran, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Telah menghafal 5 juz, telah diuji 5 juz predikat jaid jidan, telah diuji beberapa kitab dengan predikat jaid jidan. Nama Muhammad Farihin bin Hambali, lahir di Lalede pada tanggal 13 Agustus 2004, berasal dari Dusun Selaparan, Desa Lalede, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Telah menghafal 5 juz, telah diuji 4 juz predikat makbul, telah diuji beberapa kitab dan predikat jayid.
Nama Muhammad Farhan Akbar bin Abdul Haris, lahir di Banyuwangi pada tanggal 27 Agustus 2004. Berasal dari Dusun Kebandaya Indah, Desa Leledi, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Telah menghafal 5 juz, telah diuji 5 juz predikat makbul. Telah diuji beberapa kitab dengan predikat makbul. Kanzul Khulaifi Hamid bin Azhar Ansari, lahir di Ampenan pada tanggal 21 Desember 2004, berasal dari lingkungan Kekalai Kejayaan, Kelurahan Kekalai Jaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Telah menghafal 5 juz, telah diuji 5 juz predikat jaiz jidat, telah diuji beberapa kitab dengan predikat makbul. Nama Muhammad Afan Ghazali bin Wildan, lahir di Dasan Bawak pada tanggal 26 November 2004, berasal dari Dusun Dasan Bawak, Desa Leledi, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Telah menghafal 5 juz, telah diuji 5 juz predikat jaiz, telah diuji beberapa kitab dengan predikat makbul. Nama Ismail Ridawi Guna bin Jamani, lahir di Kekalai Kejang pada tanggal 2 Februari 2005, berasal dari lingkungan Kekalai Kejang, Kelurahan Kekalai Jaya, Kecamatan Sekarwila, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Telah menghafal 10 juz, telah diuji 5 juz predikat mumtaz, telah diuji beberapa kitab dengan predikat jaiz jidan. Nama Lalu Asrori Syarifin bin Syarifuddin, lahir di Santong pada tanggal 12 Oktober 2004, berasal dari Dusun Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kepulauan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Telah menghafal 5 juz, telah diuji 5 juz predikat jaiz, telah diuji beberapa kitab dengan predikat makbul. Ibnu Khairil Azmi bin Muhammad, lahir di Mataram pada tanggal 19 Februari 2005, berasal dari lingkungan Kekalai Kejang, Kelurahan Kekalai Jaya, Kecamatan Sekarwila, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Telah menghafal 5 juz, telah diuji 5 juz predikat makbul,
telah diuji beberapa kitab dengan predikat jayid. Ahmad Nazwar Nawawi bin Mahsun lahir di Jembatan Kembar pada tanggal 19 Desember 2004 berasal dari Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Telah menghafal 5 juz, telah diuji 5 juz predikat mumtaz, telah diuji beberapa kitab dengan predikat jayid. Hasbi Febriansyah bin Mawais lahir di Tandek pada tanggal 2 Februari 2005 berasal dari Dusun Tandek, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Desa Tenggara Barat, Indonesia. Telah menghafal 5 juz, telah diuji 5 juz predikat makbul, telah diuji beberapa kitab dengan predikat makbul. Acara selanjutnya, prosesi wisuda putri. Nama Martina binti Zainuddin, lahir di Labulia tanggal 16 Maret 2006, berasal dari Dusun Tandek, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat mumtaz dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jayid jindan. Al-Hadiyatun Mairani binti Magnun lahir di Karangtapen tanggal 30 Mei 2005 berasal dari Kelurahan Cilindaya lingkungan Karangtapen lingkungan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat Indonesia dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat mumtaz dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jayid. Nama Yuni Sofiani binti Syihabuddin lahir di Lelede 5 Juni 2005 berasal dari Dusun Lelede Segadana, Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat rasyid dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jayid. Thank you.
Mama Diana Alfiyati Mukarromah binti Jailani, lahir di perayaan tanggal 23 Mei 2005, berasal dari Dusun Berabang, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 6 juz, telah diuji 5 juz predikat Cain Cintan, dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai Cain Cintan. Santika binti Mahmudin, lahir di Lendang tanggal 18 November 2004, berasal dari Dusun Bagai Polak, Lendang, Desa Bagai Polak, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz, telah diuji 5 juz predikat Cain Cintan, dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai Cain Cintan. Winda Zahratul Husna binti Muzeki, SPD MSI, lahir di Banyuwangi, 8 September 2004, berasal dari Dusun Mujahirin, Desa Banyuwangi, Kecamatan Kendiri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz, telah diuji 5 juz predikat Cain Cintan, dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai Cain Cintan. Nama Mei Isatul Lairi Refli binti Rifaan, SPD, lahir di Banyumulat 25 Mei 2004, berasal dari Dusun Lelede, Kebon Daya Indah, Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz, telah diuji 5 juz predikat Cain, dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai Cain. Nama Ruhalia Maimulandari binti Jamaluddin, lahir di Mas Bagai tanggal 26 Mei 2005, berasal dari Dusun Dodokan, Desa Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz, telah diuji 5 juz predikat Rasyim, dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai Cain. Nama Naura Pakhlina binti Hidayat, MPD, lahir di Kota Bima 16 September 2005, berasal dari Kelurahan Mande 2, Desa Bunda, Kota Bima, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz, telah diuji 5 juz predikat Rasyim, dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai makbul. Bayi Mutia Rahmatin binti Haji Lalu Abdul Manaf, lahir di Gelogor 16 Januari 2005, berasal dari Dusun Gelogor Selatan, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz, telah diuji 5 juz predikat Mumtaz, dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai Cain Cintan.
Sulaiman Syurabinti Nasri, lahir di Pancor Sanggeng, tanggal 14 Mei 2005, berasal dari Dusun Pancor Sanggeng, Desa Pancor, Kecamatan Selang, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat jayid, dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jayid. Nama Epa Irianti Suryani binti Saifuddin Zuhri, lahir di Bunsalak tanggal 10 Januari 2006, berasal dari Dusun Bunsalak, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 8 juz, telah diuji 5 juz predikat mumtaz, dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jayid jiddan. Nama Siska Wira Handayani binti Haji Muhammad Sani, lahir di Kayu Putih tanggal 17 Agustus 2005, berasal dari Dusun Kayu Putih, Desa Tepos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 10 juz, telah diuji 5 juz predikat jayid jiddan, dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jayid. Nama Umniyati Nabila binti Muhyiruddin, lahir di Embung Pas Timur tanggal 25 April 2005, berasal dari Dusun Embung Pas, Desa Segerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat jayid jiddan, dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jayid jiddan. Perina Lutia binti Haji Tanwir, lahir di Lelede tanggal 9 Januari 2005, berasal dari Dusun Lelede Desa, Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat jayid jiddan, dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai makbul. Nama Jarin Malia binti Mustarif, lahir di Masanggo tanggal 25 Agustus 2004, berasal dari Dusun Masanggo, Desa Masanggo, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat jayid, dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai makbul. Nama Imelda Amelia binti Herno Ismoyo, lahir di Mandagi tanggal 6 Oktober 2004, berasal dari Dusun Mandagi, Desa Pleka, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat makbul, dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jayid. Thank you.
Sultan Tagila binti Ahmad Basri lahir di Lede tanggal 22 Agustus 2004. Berasal dari Dusun Lede, Desa Desa Lede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat jahit jindan dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jahit. Mehlan Faiza binti Syafi'i lahir di Mataram tanggal 2 Mei 2004. Berasal dari Bukit Mamben, Desa Sekarbela, Kelurahan Pagesangan Barat, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dengan jumlah hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat jahit dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jahit. Alda Fitriana binti Haryani lahir di Lelede tanggal 2 November 2004. Berasal dari Dusun Lelede, Kebunaya Indah, Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat jahit jindan dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jahit jindan. Nama Suhaima binti Abdul Somad lahir di Lelede tanggal 4 Maret 2004. Berasal dari Dusun Lelede, Desa Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat jahit dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai makbul. Nama Lizail Alia binti Sukri lahir di Masanggo tanggal 6 April 2004. Berasal dari Dusun Masanggo, Desa Masanggo, Kecamatan Gedung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat makbul dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai makbul. Nama Anissa Hilwani binti Sarifudin lahir di Banyumulat tanggal 19 Maret 2005. Berasal dari Dusun Gubuk Baru, Desa Banyumulat, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat mumtaz dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai mumtaz. Nama Nurhayani binti Sukran lahir di Lelede tanggal 23 Januari 2005. Berasal dari Dusun Lelede, Kebondaya Indah, Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat jahit dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jahit. Hmm.
Jabal Ronald Royani binti Safira, lahir di Banyumulat tanggal 20 Agustus 2004, berasal dari Dusun Dasan Tawar, Desa Banyumulat, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat mumtaz dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai mumtaz. Nama Albionita Bahira Yamin binti Budi Darmendra SPD, lahir di Mataram tanggal 23 Mei 2005, berasal dari Dusun Lelede Kebon Daya Indah, Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat mumtaz dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai mumtaz. Nama Adepatu Soleha binti Abdul Hamid, lahir di Lelede tanggal 22 April 2005, berasal dari Dusun Lelede Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat jai cindan dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai makmur. Nama Siti Nahdiel Yanti binti Almarhum Suin, lahir di Ombo Desa tanggal 24 Februari 2004, berasal dari Dusun Ombo Desa, Desa Ombo Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat jayid dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jayid. Yasmin Aulia Padma binti Solihin SH, lahir di Mataram tanggal 26 Februari 2005, berasal dari Kelurahan Pondok Perari, Lingkungan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 6 juz telah diuji 5 juz predikat jai cindan dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jai cindan. Nazila Rasyadi binti Almarhum Supardi, lahir di Sekotong tanggal 27 September 2004, berasal dari Dusun Mekarsari, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat mumtaz dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jayid. Nama Diana Puspita Sari binti Saharudin, lahir di Beroro tanggal 28 Mei 2005, berasal dari Dusun Beroro, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz telah diuji 5 juz predikat mumtaz dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jayid. Thank you.
Mariama Rahmatul Aulia Ramdhani binti Muhammad Anwar Mulyawan SPD, lahir di Batu Samban tanggal 8 Oktober 2005, berasal dari Dusun Batu Samban, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 8 juz, telah diuji 5 juz predikat jayid jiddan dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jayid jiddan. Nama Nur Hikmah Yusuf binti Muhammad Yusuf Tahir, lahir di Mata Iang tanggal 6 Agustus 2004, berasal dari Dusun Mata Iang, Desa Mata Iang, Kecamatan Berangkenek, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 5 juz, telah diuji 5 juz predikat jayid jiddan dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jayid jiddan. Nama Prihatin Putri Wahida binti Muslim, lahir di Bangli 24 Maret 2004, berasal dari Dusun Bangli, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan hafalan 8 juz, telah diuji 5 juz predikat jayid dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jayid. Nama Hana Febiana binti Nur Hayadi, lahir di Leledi tanggal 8 Februari 2004. Berasal dari Dusun Leledi Desa, Desa Leledi, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dengan hafalan 5 juz, telah diuji 5 juz predikat jayid dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai rasyid. Anilka Nur Rahmana binti Haji Kabuludin, lahir di Kerangkeng 26 Februari 2005. Berasal dari Dusun Kerangkeng Timur, Desa Majumulan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dengan hafalan 5 juz, telah diuji 5 juz predikat mumtaz dan telah diujikan beberapa kitab dengan predikat nilai jayid jiddan. Kepada Ayahanda tercinta Tuan Guru Haji Nuslah Salil S.I.P.M.H. dan Insinyur Haji Rukiah Rahmayu beserta Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Ustaz Muji Tahid, dipersilakan kembali ke tempat.